Hari ini. Jadi pada hari ini KPU Kabupaten Kudus melakukan kegiatan pembukaan kotak terkait mau mengeluarkan alat bukti yang akan kami gunakan dalam gugatan dari beberapa peserta pemilu pada MK. Ada berapa total kotak suara yang akan dibuka? Kalau kotak suaranya ini kan kotak suara yang ada di PPK dari 9 kecamatan, kurang lebih ada 100-an kotak suara. Itu itu total kotak suara sesuai dapil yang dimohonkan di MK atau. Jadi selain kita membuka terkait gugatan yang MK, kami juga menindaklanjuti terkait SE 942 untuk pemeliharaan DPK. Jadi kami sekaligus mengeluarkan form-form ADPK untuk kami input di dalam sidaling nanti. Setelah dibuka nanti langkah selanjutnya apa dari KPU? Khusus untuk yang alat bukti nanti akan kita gandakan, kita leges untuk dibawa ke Jakarta supaya kita ini ketika menghadapi gugatan nanti kita bisa membuktikan bahwa apa yang sudah kita lakukan itu benar.